Yang antri dulu. Dulu saya tak ada. Dulu malam enggak saya dua hari habis. Ini malam dua minggu ni lah. Nah Pak, kalau Bapak ni dari daerah mana ni Pak? Dari sekitar sini juga Pak ya? Susah enggak Pak cari gas ni Pak? Kalau tergantung lah. Iya sekali. Kalau tapi kalau besok atau sore itu kan banyak. Banyak Pak ya? Agak kan lain, kita kan agak murah sikit lah. Berarti memang Bapak sengaja datang ke pangkalan ini untuk harga yang lebih murah Pak ya? Murah. Kalau di eceran biasa berapa Pak? Eceran 20. 20-an ya Pak ya? Atau 20 lah eceran. Kalau sini kan cuma 16,5. Ada enggak dari 25 tuh? Iya kan? Ada beberapa yang jual 25 juga ya, Pak ya. Itu bukan di pangkalan sini ya, Pak ya. Di pengecer-pengecer. Pangkalan ini 16,5 nih. Nanti eceran dekat rumah dulu 20. Oke, dekat sini lagi ada yang boleh Pak. Saya kan mau 25. Ini Pak dengan Bapak siapa nih, Pak? Martinus. Pak Mar? Martinus. Pak Martinus umur, Pak? 67. Kalau sekarang Pak di toko-toko eceran dalam gang tuh memang lagi susah cari gas, Pak. Habis semua, Pak. Ya, ada yang bawa 2, bawa 3, kan paling 20 tabung, 10 tabung eceran juga. Enggak gampang pun enggak banyak-banyak. Kalau memang itu kalau memang udah habis di eceran, bisa larinya kemana nih, Pak? Ah, itu enggak tahu lah, kadang bertunggu lah. Mencari di pangkalan-pangkalan ya, Pak ya? Di satu orang itu, kita kan biasa nabung-nabung, tabung gitu. 3 tabung. Kalau Bapak sendiri di rumah ada berapa tabung, Pak? Ada 3 ya, Pak ya? Tinggal 1, 2 kosong. Ya, berarti seminggu mulai lebaran dulu, kosong-kosong. Berarti masih ada 1 yang terisi di rumah, Pak. Cadangan ya, Pak ya?